Oke teman-teman, masih bersama gua Putra di channel Asukoplo. Dan di video kali ini kita nggak main Ninja Heroes dulu ya cuy. Aku ngasih sedikit kabar tentang game Epic Ninja. Ini adalah game Naruto fanmade alias private server yang kayaknya sih akan segera rilis ya. Kalau kulihat di Play Store itu dia udah membuka pendaftaran ya, registrasi. Intinya kayak gitulah. Buat kalian yang pengen nyoba main, silahkan registrasi aja di Play Store, itu udah ada. Kalian tinggal search aja Epic Ninja, nanti bakal keluar yang logonya ijo-ijo kayak gini ya cuy. Dan di sini aku mau coba bahas karena aku udah tanya kapan rilisnya, itu nggak dijawab. Oh ya, dijawab, cuman dia belum mau ngasih tanggalnya, cuman suruh nunggu doang, nanti di fanspage-nya bakal dikasih link cuy. Dan aku juga tanya apakah aku bisa nyoba tes early access-nya, dia bilangnya sih nggak bisa. Ya udah, kita coba cari di YouTube apakah memang ada gameplaynya, nanti kita coba cari. Tapi ada, tadi udah aku siapin lah, nantilah kita coba. Nah di sini aku udah masuk di fanspage resmi dari Facebooknya. Dan kalian bisa search aja, ini namanya Epic Ninja. Kita coba lihat ada info apa aja di ininya. Oke, dari tulisan-tulisannya yang kayak gini sih kayaknya aku nggak asing lagi ya dengan font-font yang kayak gini, apa deskripsi yang begini, ini nggak asing lagi cuy. Oke, mungkin kalian ada yang pernah main game kayak gini, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, di sini aku juga nggak asing dengan fontnya ini lucu yang di in-game kayak Naruto Mobile Online banget sih. Oke, ini dia ya sedikit gameplay bocoran dari gamenya, kita coba tonton sebentar cuy. Kalau mau gedein gimana sih ini ya? Ah, ini dia nih. Wih, kalau kita lihat di sini ada Itachi, Jiraiya, Tsunade, Naruto ekor 1 ya. Naruto bocil ekor 1 sama Sasuke yang Naruto Shippuden cuy. Ini kita lihat nih banyak apa nih. Wah, bagus sih cuy. Wah, naga dong. Sasuke naga itu dikeluarin skillnya saat ngelawan kakaknya kalau nggak salah, Itachi yang kakaknya mati tuh kalau nggak salah. Itachi mati tuh ya. Wah, Rasengan-nya Naruto ekor 1, bro. Boleh juga sih. Ini versi OP-nya sih kayaknya sih. Dan semoga aja sih nanti banyak ninja. Anjir, kamar bunta dong. Wih, ngeri sih, mantap sih ini sih. Sekilas gameplay ini doang ini udah cukup bagus sih, apalagi nanti gameplay kalau udah rilis ya. Oke, aku nggak tahu terlalu paham sih apakah ini nanti rilis di iOS atau enggak, tapi ya kita tunggu aja sih. Semoga aja sih ya bener rilis di iOS juga gitu. Kalau kita scroll lagi, oh ini tampilan bangunannya teman-teman. Ini kalau kita lihat udah berbahasa Inggris ya cuy. Ini udah berbahasa Inggris ya. Ini top up shop, leaderboard, ada ninja tool, real, summon. Oh ini gacanya nih coy. Mile, ranking, friendly, class, ini powernya. Oke, nice, VIP ya. Jadi ini game masih menggunakan sistem VIP ya. Jadi kalian tahu sendirilah. Ini dari tanggal 19 Desember, coming soon ya. Kita tunggu aja nanti, semoga aja sih cepat dirilis. Dan aku udah nyari di YouTube coy. Jadi adalah salah satu YouTuber yang berhasil masuk ke early access-nya, entah di mana, entah dari mana dia bisa dapat link early access-nya nggak tahu, atau memang dia orang dalamnya nggak tahu juga. Namanya ada Funnels TV teman-teman. Buat kalian yang subscribe silahkan subscribe teman-teman. Ini ada gamenya itu kayak gini, sama sih. Kalau kita lihat ini tampilan kotanya cuy. Ini untuk gambar apa namanya ini, stamina ya. Ini staminanya kayak Naruto Mobile Online. Mohon maaf kalau aku banding-bandingkan, tapi memang pasti ini acuannya ke Naruto Mobile Online teman-teman. Ini ada gambar goldnya juga, ini banyak juga goldnya cuy, 254.000 cuy. Ini cakra ini apa ya, gak tahu aku nih. Kalau yang ini koin nih paling pojok ini. Nah ini VIP 5, dan entah dari mana dia bisa dapat link early accessnya gak tahu juga. Oke, kita coba lihat dulu nih seperti apa. Oke, ini tampilan dalemannya cuy. Apakah ini gacanya? Oh bukan. Oke, sama men. Aku pernah ngelihat ini di Naruto Mobile Online cuy. Oke, aku pernah lihat salah satu fitur itu ya di Naruto Mobile Online. BTW ini gamenya cuy, sebelum tantar. Ta 1080 dia. Apa? Oke, let's go. Kita lihat gameplaynya kayak mana, apakah sekeren yang di FP tadi ya. Oke, nice. Karena ini masih bahasa Cina ya, semoga aja nanti pas rilis udah bahasa Inggris cuy. Jadi kita enak tuh belajar mainin gamenya, baca-baca skill deskripsinya. Itu rada enak daripada masih bahasa Cina gini sih. Tapi karena aku juga beberapa main game dari bahasa Cina ya, no problem sebenarnya. Asal tahu mana attack, mana agility, mana defense, mana HP-nya aja. Itu
masih oke okay banget sih. Oke okay, nice, ini menang nih. Aku mau coba lihat dia gacha sih cuy. Dia gacha tuh mana ya? Di gacha. Ini nih, kayaknya gacha ini. Oh iya, ini gacha nih. Oke, okay, gacanya kayak gini ya cuy. Jadi ada 3 gacha kalau kita lihat di sini. Yang paling atas ini nggak tahu apa, yang tengah ini ada gambarnya 3 Sanin cuy. Kalau kita lihat ulangi coba. Tadi tuh ada gambarnya Naruto, Sakura sama Sasuke, men. Nah, ini ya. Ada tim 7 ini paling atas. Ini ada Kakashi, Naruto, Sasuke sama Sakura, bocil ya ini ya. Bagus sih. Ini gacanya menggunakan scroll alias gulungan, cuy. Kalau kita lihat. Oke, lanjut lagi ke ini juga gulungannya. Cuman gulungannya beda warna ini kayaknya nih. Ini yang bagus kayaknya. Yang tier S, kalau yang tadi itu apa tadi lupa. Nice, kayak gini ya gacanya. Kita coba ini. Dia gacha nih, dapat apa nih? Dapat S kah? S, harusnya S nih. Dia ada animasi kayak gitu nih, kuning-kuning. Oh iya, bener aja cuy. Oh iya, bener Kakashi ya, S ya. Oke, tiernya Kakashi S. Kita lihat nih. Kalau aku lihat dari bentukan ninjanya sih bagus. Mantap sih. Wah, mantap sih cuy. Kalau aku lihat ini bentukannya udah real ya cuy. Kayak Naruto di versi animnya. Jadi cukup oke sih cuy. Ya, berharap aja nanti nggak terlalu pay to win lah ya. Jadi gamenya itu bertahan rada lama lah kalau kita mau mainnya. Biarpun ini memang dari segi game private server ya, alias fanmade gitu, bukan resmi dari Bandai mungkin atau enggak ya. Tapi kalau dari secara bentukannya ini udah bagus banget sih. Kita lihat lagi nih. Oh, ini cara nge-build akunnya ya guys ya. Ini CP-nya yang di bawah ini. Oke, nice. Ini ada beberapa ini ya, cakra-cakra gitu sih. Mungkin itu bintangnya kali ya. Oh, ini skill-skillnya ini. Wah, mantap sih. Apakah ini gameplaynya? Oh, ini ada di ini mail ya, ini mail ya. Oke, ini apa nih? Mungkin ada sesuatu yang ini ya. Mau lihat gameplay Kakashi nah dah. Gameplay Kakashi mana ya? Oke, ini ya. Kita coba lihat gameplay Kakashinya, coy. Oke, ini dia, lanjut lagi. Gimana nih ya? Gameplay dari Kakashinya ya. Oke, ini kita bisa. Wah, anjir, skillnya. Oh, skillnya ada banyak, men. Mod ultinya, sorry, skillnya lagi. Ultinya. Oke. Okay. Oh, ini Kakashi nih. Threat. Oh, Raikiri. Raikiri apa Chidori gitu. Oh, Shuriken ya, Sasuke. Mantap jiwa. Naruto kayak apa nih? Oh, Kage Bunshin seperti biasa. Sakura. Sakura skillnya kayak apa nih? Oke, okay, nge-heal dia, men. Nge-heal temen ya. Semuanya yang kena ya. BTW ini kayaknya mentok 5 kalau nggak 6 deh. Kalau lihat dari fanspec-nya tadi sih, dia mainnya 5 ya. 5 versus 5 ya. Kita lihat aja nih. Oke, jadi ini tipenya RPG turn-based. Ini tulisannya, judulnya nih game Android iOS ya. Ya, kita tunggu aja. Semoga aja ini memang bener-bener rilis di iOS ya. Ceret! Wah, mantap sih. Keren sih, men. Ini baru basic loh, men. Baru basicnya kayak gini. Kalau kalian mau lihat versi kerennya yang ada di fanspec-nya tadi. Cukup menarik sih ini, cuy. Oke ya, nice sih menurutku cuy. Oke, menurut kalian kayak apa cuy? Ini game cocok sih kayaknya nanti ku mainin ya. Kita lihat nanti aja, semoga aja cepet rilis sebelum tahun baru atau mungkin nanti pas tahun baru kita coba aja teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kalian ada saran ataupun kritik silahkan komen aja teman-teman. Oke, mungkin sudah aja. Terima kasih buat yang udah nonton series video dan terima kasih. Mantap jiwa.